Arsenal menjadi penantang serius di persaingan gelar Premier League. Situasi ini diklaim bikin ex-penyerangnya Pierre-Emerick Aubameyang kepikiran. Arsenal melesat di persaingan gelar Premier League musim ini, baru kalah sekali dari 19 pertandingan. The Gunners saat ini memimpin dengan 50 poin hasil dari 16 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim besutan Mikel Arteta itu sementara memimpin 5 poin dari Manchester City yang sudah memainkan satu laga lebih banyak di posisi kedua. Melihat konsistensi Arsenal meraih poin-poin sejauh ini, gelar juara pun diyakini bakal jatuh ke tangan mereka. Mantan gelandang Arsenal Emmanuel Petit menilai situasi ini berpotensi menghantui pikiran Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang yang kini membela Chelsea sempat bermain 4 tahun di Arsenal sampai kemudian bermasalah dengan Mikel Arteta. Arteta menyebut penyerang asal Gabon itu indisipliner sampai mencopotnya dari jabatan kapten. Aubameyang lantas gabung Barcelona dan dibeli Chelsea musim panas tahun lalu. Menanjaknya Arsenal sejak kepergian Aubameyang memberikan kesan bahwa keputusan Arteta mendepak sang pemain memang tepat. Saya sudah mengatakannya di awal musim ketika mereka membelinya, itu terlihat seperti pembelian panik. Aubameyang masih penyerang berkualitas, tapi dia tak seperti dulu lagi, ujar Petit kepada Sporting Pods dikutip Metro. Saya rasa dia kehilangan gairahnya dan menurut saya setelah periodenya di Barcelona dia bisa melihat apa yang Arsenal sedang lakukan tanpanya, apa yang Jesus dan Nketiah sedang lakukan. Mungkin dia berpikir kalau dia dulu bersikap dengan baik dia bisa menjadi bagian dari apa yang sedang terjadi di sana saat ini, imbuhnya. Kemenangan Arsenal atas Manchester United memperkuat tanda mereka di persaingan gelar Liga Inggris. The Gunners cukup matang untuk menjadi juara. Kemenangan ini menunjukkan sejumlah pesan kuat dari Arsenal bahwa mereka punya kegigihan dan kematangan untuk menghadapi tekanan di persaingan gelar juara. Dan menilik performa sejauh ini, sulit mengharapkan Arsenal terpeleset dan membuang poin demi poin. Tim polesan Mikel Arteta itu baru kalah sekali dari 19 laga, memenangi 16 diantaranya. Mereka sudah unggul 5 poin dari Manchester City yang persis di belakang namun sudah memainkan satu partai lebih banyak. Mampukah The Gunners mempertahankan posisinya di puncak klasemen sampai Premier League selesai dan keluar sebagai juaranya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.